Hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk melakukan demonstrasi facial untuk pelanggan anda. Bahan-bahan berikut diperlukan. Pertama sekali, balut rambut pelanggan dengan hairband rambut. Pastikan ianya tidak menutup telinga. Tarik ke belakang perlahan-lahan. Lepas tu, ikatkan pelapik dada di leher pelanggan supaya pakaiannya tak basah. Setelah selesai, bagi pelanggan melihat wajahnya dalam cermin sebelum kita mula membersihkan mukanya. Peggy, tengok dalam cermin. Inilah rupa awak sebelum muka dicuci. Kita akan lihat perbezaan yang ketara setelah kita selesai nanti. Jangan lupa untuk mengambil gambar muka pelanggan sebelum kita mula. Peggy, saya akan mula mencuci muka awak sekarang. Langkah pertama, gunakan eye makeup remover untuk menanggalkan makeup. Bubuh 5 titis eye makeup remover ke atas 2 keping kapas muka. Lotion pembersih ini sangat lembut dan tidak meninggalkan kesan berminyak. Seterusnya, letakkan kapas itu di atas mata untuk mencairkan makeup. Kemudian, lap dengan lembut dan perlahan dari kawasan dalam ke luar mata. Ingat, jangan lap terlalu kasar untuk mengelakkan kulit berkedut. Peggy, boleh buka mata awak? Lihat kapas ni. Pusingkan kapas ke belakang dan gunakan sebelah yang bersih. Lapkan bibir awak dengan perlahan dari tengah hingga ke hujung bibir untuk menanggalkan gincu. Sekarang, kita ke langkah kedua iaitu menyapu cleansing milk. Diformulasikan dengan teknologi emulsifikasi, ianya tidak berminyak serta lembut pada kulit. Kita harus menggunakannya walaupun kita tidak menggunakan makeup kerana wajah kita terdedah kepada banyak kotoran di persekitaran kita. Bubuh sedikit di tapak tangan, pastikan tangan anda serta wajah pelanggan dalam keadaan kering. Sapukan cleansing milk di kedua-dua belah tapak tangan dan urut dari dagu ke atas menggunakan gerakan bulatan. Ini akan melembutkan bintik putih dan hitam serta kotoran lain supaya ianya senang dicuci keluar. Urut ke atas secara bulatan di kawasan dahi. Cleansing milk juga boleh digunakan di kawasan mata. Urut keseluruhan wajah selama lebih kurang 3 kali, terutamanya di sekitar pipi, hidung dan dahi. Setelah selesai, tambahkan air dan urut sekali lagi untuk menghilangkan cleansing milk. Gunakan gerakan bulatan dari dagu ke atas, diikuti kawasan pipi, hidung, dahi dan mata. Akhir sekali, bubuhkan air di span untuk menyapu segala sisa. Sapu dari kawasan mata hingga keluar. Elakkan menarik terlalu kuat untuk tidak menyakitkan kulit. Makeup kini telah ditanggalkan sepenuhnya. Nak tengok, Peggy? Kulit awak begitu berseri. Langkah ketiga, Peggy, ialah membersihkan muka menggunakan double cleansing foam. Keistimewaan produk ini ialah ianya bebas daripada SLS. Bubuh sedikit pada netting untuk membuatkannya berbuih. Kerana ianya bebas SLS, ia sangat lembut pada kulit. Pembersih eksklusif Elicil ini satu-satunya produk di pasaran yang boleh menghasilkan buih mikro. Basahkan netting dan sental dengan lembut untuk menghasilkan buih yang banyak. Mencuci muka dengan pembersih ini akan menghasilkan cucian mendalam. Tengok, inilah bagaimana rupanya buih mikro. Cantik kan? Macam icing cake. Sikit pun tak jatuh bila kita terbalikkan. Sapukan merata di kedua-dua belah tapak tangan. Tutup mata, urut dengan gerakan bulatan dari kawasan dagu ke atas, hinggalah ke pipi, hidung
dahi, dan akhir sekali mata. Urut buih mikro ke seluruh wajah 3 hingga 5 kali. Dagu, pipi, hidung, dahi, mata, dagu, pipi, hidung, dahi, mata. Lapkan dengan lembut di bawah hidung. Sekarang kita lap bersih menggunakan teknik sama. Mulakan di kawasan mata. Elakkan buih mikro ini daripada memasuki mata. Lepas tu lapkan dahi, hidung, pipi serta dagu. Cuci menggunakan air 3 hingga 5 kali sehinggalah buih mikro di muka hilang sepenuhnya. Kita ulang sekali lagi. Mata, dahi, hidung, pipi, dagu. Kita ulang sekali lagi. Mata, dahi, hidung, pipi, dagu. Peggy nak buka mata tengok dalam cermin? Muka Peggy sangat bersih sekarang sebab kita dah mencucinya secara mendalam. Sekarang kita teruskan dengan langkah keempat dengan menggunakan Deep Care Kong. Ia satu-satunya pengelupas cecair di pasaran. Ia menanggalkan sel kulit mati tanpa menyebabkan kulit berasa sakit, gatal, rengsa mahupun mengelupas. Bubuh 8 titis Deep Care Kong ke atas kapas muka. Lapkan dengan lembut ke seluruh muka, dari bawah ke atas. Ini akan menanggalkan sel kulit mati untuk menyelahkan seri kulit. Lihat, sel kulit mati telah pun dibuang. Kita teruskan ke langkah kelima menggunakan UP2 Massage Cream. Massage cream ini boleh juga digunakan sebagai masker selain daripada krim urutan. Gunakan lebih kurang 1 inci krim. Nampak tak kapsul mikro berwarna merah ni? Ianya formula eksklusif. Setiap kapsul mikro mengandungi ekstrak akar Panax ginseng dan vitamin A palmitate. Sapu secara rata di sebelah wajah. Sapu dengan lembut ke atas menggunakan gerakan bulatan. Ianya boleh juga disapukan di kawasan mata dan dagu. Biarkan selama 10 hingga 15 minit agar krim dapat diserap sepenuhnya ke dalam kulit. Sambil menunggu, biasa hidupkan Eternal Beauty untuk digunakan sekejap lagi. Selalunya, saya akan mengambil peluang ini untuk berkongsi tentang Triple Set Filing. Peggy, memandangkan krim ini telah pun diserap sepenuhnya, saya akan mulakan langkah ke-6 iaitu mengurut wajah menggunakan Eternal Beauty. Tekan butang Eternal Beauty hingga semua lampu menyala. Langkah urutan ini berdasarkan 4 titik tekanan. Titik pertama di bawah cuping telinga, kedua dekat dengan pertengahan telinga. Titik ketiga berdekatan dahi dan titik keempat di kawasan atas hidung di antara kedua-dua kening. Kita akan berhenti selama 5 saat di setiap titik dan akan mengulang setiap langkah sebanyak 5 kali. Tutup mata, saya akan mulakan urutan.
urut keluar dari dagu hingga ke cuping telinga. Berhenti selama 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang untuk kali kedua. Dan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang untuk kali ketiga. Dan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang untuk kali keempat. Dan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Akhir sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita teruskan ke titik tekanan kedua. Urut dari bibir ke pertengahan telinga. Berhenti 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang kali kedua. Dan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang untuk kali ketiga. Dan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang untuk kali keempat. Dan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Akhir sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Di titik tekanan ketiga, urut dari hidung sampai ke tulang pipi hingga ke tepi dahi. Berhenti 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang kali kedua dan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang untuk kali ketiga dan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang untuk kali keempat dan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Akhir sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita teruskan dengan titik tekanan terakhir. Urut hidung dengan gerakan bulatan. Kemudian tarik hingga ke bahagian atas hidung dan berhenti 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Urut ke atas hingga ke dahi. Ulang setiap langkah 5 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Urut ke atas. Ulang untuk kali ketiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Urut ke atas. Ulang untuk kali keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Urut ke atas. Untuk kali terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Urut ke atas sekali lagi. Setelah selesai mengurut muka, urut dagu untuk menganjalkannya. Mulakan dari tengah dagu. Urut ke atas ke cuping telinga. Berhenti 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang kali kedua. Dan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang untuk kali ketiga. Dan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang untuk kali keempat. Dan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Akhir sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai mengurut sebelah wajah. Matikan Eternal Beauty dan urut kawasan mata dengan lembut menggunakan gerakan bulatan. Jangan tarik terlalu kuat. Urut lembut ke atas dan ke bawah. Elakkan menarik terlalu kuat untuk mengelakkan garis halus terbentuk.
Ulang langkah ini 5 kali. Kali keempat. Kali kelima. Kita telah pun melengkapi semua langkah. Gunakan air yang cukup untuk membersihkan wajah. Lap bermula dari kawasan mata. Kemudian dahi, hidung, pipi dan dagu. Ulang untuk kali kedua. Mata, dahi, hidung, pipi dan dagu. Okey, kita telah pun selesai. Kini kita mulakan langkah ketujuh dengan menggunakan UP2 Balancing Lotion. Ia membantu mengekalkan paras pH kulit yang ideal, meningkatkan keupayaan kulit untuk melawan penuaan serta pertumbuhan jerawat. Bubuh 8 titis ke atas kapas muka dan tekapkan ke muka dengan lembut. Langkah ke-8 ialah menggunakan Elisil Specialist Eye. Terdapat dua produk. Pertama, Restructuring Eye Essence mengurangkan kedutan di kawasan mata. Kedua, Eye Recharge Treatment membantu mengurangkan lingkaran gelap. Ianya sesuai digunakan di waktu siang, manakala lagi satu pada waktu malam. Diformulasi dengan teknologi transmisi sasaran kristal peptide yang berfungsi seperti GPS untuk mengurangkan kedutan di kawasan mata. Kita mulakan dengan Eye Recharge Treatment. Bubuh krim sebanyak saiz mutiara di jari anda. Dan letakkan 3 titis di bahagian atas dan bawah mata. Sapu rata. Mulakan dengan bahagian bawah mata, dalam, tengah dan luar. Kemudian bahagian atas mata dari dalam, tengah dan luar. Tekan untuk 3 saat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seterusnya, gunakan jari telunjuk dan jari hantu untuk membentuk gunting. Urut dengan lembut hingga ke bahagian tepi dahi. Ulang 3 kali. Langkah terakhir urutan bahagian mata ialah mengurut ke atas dari bahagian tepi dahi. Dengan cara ini, esen mata dapat diserap sepenuhnya. Langkah ke-9 ialah menggunakan pelembap. Terdapat dua jenis pelembap dalam Elisil UP2, pelembap waktu siang Essence Cream Lotion dan krim malam iaitu Excellent Cream. Essence Cream ialah emulsi lipophilic serta hydrophilic dengan pelembap dan nutrien. Ianya sangat melembapkan tapi tak berminyak. Excellent Cream diformulasi dengan 4 kali konsentrasi genistein S dan 16 asid amino untuk membantu memulihkan kulit rosak. Biar saya sapukan Essence Cream Lotion. Tuangkan amount yang berpatutan ke belakang tangan anda. Sapu rata ke dagu, pipi, hidung dan dahi. Elakkan kawasan mata. Sekarang untuk langkah terakhir, menyapu UV sunscreen SPF 50 PA++++ sebagai pelindung matahari. Formula tidak berminyak ini membantu melindungi kulit dari sinaran UVA dan UVB. Goncang sebelum digunakan. Bubuh sedikit di tapak tangan. Sapu dengan lembut ke muka. Ingat, elakkan kawasan mata.
Peggy, kita telah pun selesai demonstrasi. Lihat dalam cermin, nampak tak perbezaan antara kedua-dua belah wajah? Sebelah kiri wajah lebih tegang, manakala sebelah lagi masih kendur. Cuba senyum. Lihat sebelah kiri bibir lebih tinggi sedikit. Ketara perbezaannya. Hidung awak pun lebih kecil dan tegang di sebelah kiri, manakala sebelah kanan masih kendur. Kita tengok kesembapan mata pula. Tengok sembap mata di sebelah kiri dah kurang, tapi di sebelah kanan seperti ada dua lapis. Bahagian atas mata pun berbeza. Sebelah kiri lebih tinggi. Sebelah kanan masih kendur dan gelap. Secara keseluruhan, sebelah kiri wajah awak nampak bujur. Tapi boleh nampak sebelah kanan seperti berbonggol. Inilah hasil selepas demonstrasi. Mari saya ambil gambar untuk awak lihat perbezaan antara sebelum dan selepas demonstrasi.